Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar mengenai multivariable functions. Jika sebelum ini kita lihat function for single variable, yakni hanya satu pun boleh ubah, tapi untuk multivariable function kita akan lihat fungsi untuk lebih daripada satu pun boleh ubah. Contohnya area, yang mana ada dua pemboleh ubah iaitu panjang dan tinggi. Jadi A adalah function of two variables. Untuk volume pula, kita akan lihat di sini ada panjang, lebar, tinggi. Bermakna B ada tiga variables. Notation for two variables biasanya digunakan sebagai Z sama dengan Fxy. Sebelum ni, untuk fungsi single variable, kita akan guna y sama dengan fx, mana dalam bracket cuma ada satu saja untuk single. Tetapi untuk two variables, kita akan ada dua variables dalamnya, x dan y. Kita akan panggil dia sebagai z function of x and y, yang mana z adalah dependent variables, manakala X dengan Y pula adalah independent variables. Maksudnya ialah, kalau untuk single variable, kita ada paksi X dan juga Y. Y adalah dependent variables, manakala X adalah independent variables. Maksudnya kat sini adalah, nilai Y hanya boleh dikira jika kita mengira nilai X terlebih dahulu dan X boleh jadi apa jua nombor. Begitu juga untuk two variables. Bila untuk two variables, biasanya grafnya seperti ini. X, Y dan Z. Jadi, Z akan bergantung kepada Y dan juga X untuk dapatkan nilainya. Jadi X dengan Y boleh jadi apa saja independent, dan Z sebabkan bergantung pada X dan Y, kita panggil dia sebagai dependent. Sekarang kita akan lihat numerical example. Biasanya akan ditulis dalam contingency table, mana baris yang kedua ini adalah variable, kolom yang kedua ini juga adalah variable. Kedua-dua variable ini adalah independent. Itu juga untuk yang ini. Kala untuk yang di tengah ini, keseluruhannya adalah dependent variable. Jadi untuk dapatkan data di tengah, perlu mengambil kira dua data serentak. Untuk contoh algebra pula, biasanya akan ditulis dalam bentuk formula seperti berikut. Pi R square H. Oleh kerana pi ini adalah satu nilai, boleh dianggap sebagai constant, maka V ini akan depends pada variable R dan juga H. Untuk contoh yang keduanya, A, kita akan tengok di sini 2 pi adalah constant. 2 pi ini juga constant. Jadi variable yang ada di sini ialah R dan juga H. Dalam erti kata lain, kita kena kenal pasti yang mana satu constant, yang mana satu variable. Biasanya variable yang tidak diberi nilai. Sekarang kita akan lihat domain and range. Domain ialah set of possible input
values. Kalau range pula ialah set of possible output values. Jadi dan tentunya input values ni akan ambil nilai X dengan Y, bermakna dia adalah independent. Manakala untuk range pula, dia akan ambil nilai Z, bermakna dia adalah dependent. Kalau kita tengok pada definition domain, set of point at which function is defined. Maksud ayat ni ialah kita kena pastikan nilai X dan Y dalam domain yang boleh membuatkan fungsi define. Contohnya, kalau kita ada fxy sama dengan X bahagi Y. Kalau kita tengok kat sini, Y tak boleh jadi kosong. Sebab kalau Y kosong, bermakna fungsi fxy ni undefined. Jadi sebab tu kita kata kat sini no division by zero. Dan semuanya akan menggunakan real number. Dan ini kita panggil sebagai natural domain. Kalau kita tengok pada graf, nilai X dan nilai Y akan terkandung dalam domain yang mana Z akan depends pada nilai X dan juga nilai Y untuk dapatkan nilai function. Sekarang kita tengok beberapa restriction. Contohnya root function. Untuk N, 2, 4, 6, F mestilah greater and equal 0. If F less than 0, the function become complex number. Contohnya ialah square root 9 become 3. Tetapi untuk square root negative 9, dia sama dengan square root 9, square root negative 1, ni akan jadi 3i. I ni adalah imaginary number atau dipanggil complex number. Jika kita ada square root 0 is 0. Sebab itulah F mesti greater and equal 0 supaya dia tidak jadi complex number or imaginary number. Seterusnya untuk pecahan. Untuk pecahan kita tidak boleh terima kalau dia kosong. Untuk sine dan cos pula, tiada restriction sebab F boleh jadi apa saja nombor. Untuk ln dan juga log, F mesti lebih besar kosong. Sebab untuk kosong dan juga negative number, fungsi ini akan jadi undefined. Contohnya ialah ln 1 sama dengan 0. Tapi kita tidak boleh kira ln 0, ln negatif 1. Kerana itu, kita hanya menerima F lebih besar pada 0. Maksudnya kalau lonnya 0.05 masih boleh dikira. Dan untuk eksponen, no restriction sebab F boleh jadi any number. Okay, sekarang kita tengok contoh satu. Yang pertama, kita akan cari nilai F14, F09, F2, DFAB9AB. Okay, apa kita buat ialah untuk F14, gantikan masuk X sama dengan 1, Y sama dengan 4 dalam persamaan, kita akan dapat 5. Seterusnya, kita gantikan X ni 0, Y nya 9, dan seterusnya kita gantikan X nya T kuasa 2 dan Y nya adalah T. Dan yang terakhir kita ganti masuk AB
untuk nilai X, 9AB untuk nilai Y. Next question, minta kita cari domain and range. Sebelum tu, kita salin dulu soalan 3x square square root y minus 1. Okay. Untuk soalan ni, x kuasa 2 bermakna kita boleh gantikan sebarang nombor. Maksudnya ialah kalau kita ada 2 kuasa 2, kita akan dapat 4. Kalau negatif 2 kuasa 2 pun kita akan dapat 4. Jadi tak ada masalah untuk nombor positif ataupun negatif. Tetapi untuk square root y, square root 0 become 0. Square root positive number, okay. Tetapi untuk square root negatif, fungsi akan jadi undefined. Dari sini, kita akan nampak hanya kosong dan nombor positif saja. Jadi, kita akan tulis sebagai y more and equal to 0. Dan domain, kita akan masukkan nilai y more and equal to 0. Dan untuk x, kita akan go pada real number dan juga y juga real number. Untuk range pula, kalau kita perhatikan, kedua-duanya ini menghasilkan jawapan positif. Yang ini juga jawapan positif. Jadi, positif darab positif akan jadi positif. Tetapi, jika y-nya kosong, fxy akan jadi 3x square darab kosong, tolak 1, menjadi negatif 1. Ini bermakna negatif 1 akan jadi paling minimum dalam range untuk soalan ini. Dan disebabkan positif answer, kita akan letakkan dia sebagai infinite. Kesimpulannya, kita akan letakkan range sebagai antara negatif 1 dan infinite number. Seterusnya kita pergi soalan nombor 2. Soalan nombor 2 minta kita sketch natural domain of the function ln. Untuk ln 1, kita akan dapat 0. Untuk ln 0, undefined. Tapi untuk ln 0.01 akan ada nilai. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan di sini ialah ini mesti jadi lebih besar daripada 0 untuk elakkan fungsi ini undefined. Jadi, kita akan guna x square minus y more than 0. Untuk mudahkan kita lukis graf, kita tukarkan dia sebagai y less than x square, yang mana dia sama seperti y x square. Untuk y equal to x square, ini adalah graf kuadratik. Jadi, kita akan lukis bentuk seperti kuadratik, tetapi kita kena guna dash line sebab tanda kurang. Maksudnya, x dan y ni tidak betul-betul tepat. Dan disebabkan tanda kuranglah juga, kita akan lorek di bawah graf kuadratik. Dan ini semua adalah domain. Jadi, kita boleh tulis domain kita sebagai y less than x square, the r real number, y juga real number. Atau, kita boleh juga tulis sebagai xy double dot y minus x square less than 0, x for real number and y for real number. Sekarang ni kita akan pergi kepada contoh 3. Untuk contoh 3, kita akan cari f half and negative half. Jadi masukkan nilai x sama dengan setengah dan juga y sama juga negative setengah.
dan kita dapat square root half. Untuk soalan yang kedua, untuk dapatkan nilai natural domain, kita akan lihat bentuk soalan terlebih dahulu. Fxy square root 1 minus x square minus y square. Untuk kes ni, seperti yang kita tahu, square root 0 become 0. Square root positive number become positive number. Untuk square root negative number akan jadi undefined. Ini bermakna kita hanya guna pakai kosong dan juga positive number. Jadi kita gunakan syarat dia kat sini. Akhirnya kita akan ambil keseluruhan ni mesti jadi lebih besar sama dengan kosong. Kita susun atur x square plus y square equal and less than 1. Boleh tulis domain kita sebagai berikut, atau kita boleh tuliskan dia sebagai D xy double dot 1 minus x square minus y square more and equal to 0, and x real number, y real number. Untuk soalan ni, kita boleh berhenti sehingga ini sahaja kerana soalan hanya minta cari nilai dan juga domain. Jika soalan dilanjutkan minta kita sketch the graph of domain and range of F, kita akan buat circle dengan radiusnya 1. Macam mana kita tahu dia circle? Ini x square plus y square equal to r square adalah circle equation. Untuk soalan ni, x square plus y square equal to 1 sama dengan 1 square. Jadi R kita adalah 1. Sebab tu sini kita pakai 1, 1, negatif 1, negatif 1. Jadi next time kalau dapat bentuk soalan x square plus y square equal to something number, itu adalah circle equation, terus je lukis circle. Untuk range pula, disebabkan fungsi dia adalah fxy square root dekat sini 1 minus x square minus y square. Ini adalah hemisphere equation. Jadi tapak dia adalah bulatan kerana domain kita adalah tapak untuk x dan juga y. Bila ada square root dekat sini, kita cuma tambahkan dia punya lengkung. Dia seperti bola yang dibahagikan kepada 2. Disebabkan dia adalah hemisphere, bermakna jejarinya akan jadi yang sama, 1 juga. Sekarang kita pergi contoh yang terakhir. Kita ada 9 minus x square minus y square minus z square. Kita diminta untuk cari natural domain. Sama seperti contoh yang sebelum ni, kita perlu pertimbangkan square root 0 become 0, square root positive become positive, square root negative akan jadi undefined function. Kita akan pertimbangkan dua keadaan sahaja, iaitu kosong dan positif di dalam square root. Jadi kita akan ambil semua ni, kita akan letak dia sebagai more and equal 0. Dari sini kita akan susun atur sebagai x square plus y square plus z square less and equal 9. Jadi yang kita dapat ni lah kita boleh tulis sebagai domain. Untuk x nya real number, y real number, z real number.
sama seperti soalan tadi, kita perlu berhenti sehingga ini sahaja kerana soalan hanya minta domain. Optional, jika kita diminta sketch the graph, persamaan ini adalah persamaan sphere, iaitu x square plus y square plus z square equal to a square. Untuk kita punya soalan, x square plus y square plus z square equal to 3 square, become 9. Jadi a kita adalah 3 dan 3 ni akan pergi kepada radius. Sebab itulah dia akan pergi kepada 3, 3, 3. 3 untuk nilai y, 3 untuk paksi z dan 3 untuk paksi x.